Pak Basuki, kemarin nih disebut-sebut sama Pak Sekjen Hasto PDIP kalau Bapak salah satu kandidat cawapres dari Mas Ganjar. Ini kalau Bapak gimana pendapatnya? Nah, ini birokrat. Oke. Okay. Ya, jadi saya juga sudah mau 70 umur saya. Saya nggak ngerti. Oke, jadi cuman jadi apa cuman pernyataan-pernyataan aja ya Pak di luar ya. Tetap fokus di kerja atau gimana Pak? Ya, saya tetap dukung bapak-bapak DPR ini. Tapi emang nggak ada komunikasinya gitu Pak? Plus. Nggak ada. Nggak ada ya. Kalau itu merupakan apresiasi wacana saya kira. Tapi nggak ada, komunikasi sama sekali. Tapi kalau ditawarin Pak, mau Pak? Saya lebih baik lebih yang lain. Nama-nama yang disampaikan Mbak Puan kemarin betul. Akan muncul juga nama Pak Basuki, Menteri BUMN. Nah beliau ada nih dari daerah-daerah. Aceh mengalami kemajuan, Papua mengalami kemajuan, Sumatera, Kalimantan mengalami kemajuan karena pembangunan infrastruktur. Kemudian NTT mengalami kemajuan, ada yang mengusulkan ya, Pak Basuki, yang oleh Pak Jokowi dikatakan sebagai bapak infrastruktur. Ya, nama-nama ini nanti Ibu Ketua Umum. Dan kemudian